Laga persahabatan yang dihelat di Stadion Benito Villamarín antara tim Liga Inggris Manchester United yang turun dengan para pemain lapis keduanya melawan tim Liga Spanyol, yaitu Real Betis, dimenangkan oleh Real Betis dengan skor tipis 1-0. Gol dari Real Betis dilesatkan oleh Nabil Fekir di menit ke-49. Data pun menunjukkan Real Betis unggul di sektor penyerangan dengan berhasil melesatkan 19 tembakan dan 6 tembakan mengarah ke gawang. Sedangkan si Setan Merah unggul dalam penguasaan bola dengan 54%.